Hai hey guys, hari ini saya akan tunjukkan cara menukar tayar luggage ya. Tayar luggage ni kita tukar dengan spare tayar baru. So macam mana kita nak tahu saiz yang kita perlukan guys? Pertama sekali, kita boleh tengok bawah sini. Kita boleh measure lah dekat mana lubang skru dia. Okay, itu kita akan measure dari sebelah dalam. Pada masa yang lepas saya sudah menukar dua daripada tayar ni. Saya rasa yang ni saya sudah tukar. Tapi masa saya beli tu, dia kata dia jual dalam pair lah, in pair. Rupa-rupanya bila dia cakap pasal pair, actually dia jual semua cuma 2 biji saja. Sedangkan saya memerlukan 4 biji tayar lah. So saya sudah berjaya menukar 2 biji, iaitu yang ni dengan yang ni lah. Yang ni dengan yang ni saya belum tukar ni. Ini ada kemungkinan untuk pecah ni. Kalau kena sikit-sikit sudah pecah. Ini sudah teruk ni. Okay, kalau kita tengok ni sudah teruk. So macam mana kita nak measure, macam mana kita nak buka terlebih dahulu benda ni? Okay, saya akan tunjukkan. Pertama sekali kita buka, buka apa habis ni. Okay, saya akan buka dulu. Okay guys, bila kita buka luggage ni kan. So tadi saya kata dua ni yang saya perlu tukar lah. So untuk akses ruang bawah sini, kita perlu buka ini zipnya guys. Zipnya biasanya dekat sini. Mungkin dekat sini. Ya, ini pun zipnya. Ya. Okay. Sekarang sudah terbuka guys. So, lepas buka, apa yang kita boleh buat guys? Ha, kita dah. Pertama sekali, bila kita tengok dekat kedai, dekat Shopee ke apa ke, dia akan measure antara, ambil pembaris, measure dari sini ke sini berapa sentimeter, 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 sini ke sini berapa sentimeter. Semua ni kita akan measure. So total ni ada 1, 2, 3, 4, 5 5 5 skru. Jadi so katakan yang baru ni masuk, adakah ini 6 dekat sini ataupun tidak? Obviously tidak guys, sebab lubang ni tak ada dekat sini. So ini bukan, ini bukan dekat sini. Mungkin dia ada buat. Sebab dua yang saya beli ni dia tak sama sebenarnya. Kalau kita tengok dia sebelah menyebelah. Okey, mereka ini tidak sama tu. Tengok lubang skru tu. Perhatikan lubang skru ni, tidak sama, tidak sama sama sekali. So, ini sebelah luaran dan sebelah dalam, sebelah dalaman tidak sama. Contohnya begini. Sebelah sana sama. Okey. Sebelah sana punya tayar sama, sebelah sini punya tayar pula sama. Jadi hari tu kalau kita beli dalam spek, dalam pair, so sebenarnya pair ni untuk sebelah sini saja. Malah sebelah sana lagi perlukan yang ada pair. Jadi kalau kita lihat lubang yang ni tadi, lubang yang ni, obviously yang ngam dekat sini adalah yang ni kan. Yang ni kan. Iya, yang ni. Lubang ni dekat, lubang yang ini outer ni adalah yang ni. Yang kedua ni adalah yang ni lah. So ini akan dekat sini. Okay, so kita akan buka guna screwdriver biasa, Philip. Kita akan buka dari sini dan ganti. Saya akan buat buka satu dulu. Okay guys, saya sudah selesai membuka 1, 2, 3, 4, 5 skru tadi. So ini terbuka begitu saja. So dia akan tinggal begitu saja. So ini yang lama. So yang lama ni kita ganti dengan yang baru. Ini sudah tak boleh pakai kan, sebab pecah-pecah ni. So itu kita nak, tak nak pakai ni. So ini kita akan ganti dekat sini. So ini obviously lubangnya akan pergi sini lah. So ini, so kita akan screw dia slow-slow. Kita tak boleh screw terus ketat. Kita screw masuk sikit-sikit lah dari sebelah sini. Masuk sikit-sikit. So dia bukan 100% terlalu ngam. Tapi dia, bila kita masuk screwkan satu persatu dengan slow-slow, dan dia akan jadi sangat mantap lah. Oh ya, yeah, saya lupa mention, bersama dengan set yang baru tadi tu, pair tadi tu, dia ada sertakan skru baru lah. So kita, bagus lagi kita guna skru baru lah. Ada panjang sikit compare tu yang lama ni, ada pendek sikit lah. So saya akan pakai skru yang baru ni untuk masuk sana lah. Manakala skru driver yang dia bagi ni tak boleh pakai ni, terlalu kecil lah. So saya akan pakai skru driver masa DIY ni sajalah, atau Philip ni. So saya sudah jumpa semua lubang dah.
Saya akan tighten lah, tighten semuanya, tighten macam salah. So itu lepas saya tighten, saya boleh tampalkan balik yang hitam-hitam ni untuk mengelakkan benda-benda scratch kena benda ni lah. Ini cuma untuk ni saja, mengelakkan benda scratch kena benda ni lah. Sebenarnya tak perlu pun, sebab ini pun benda-benda yang rabut, apa, benda ni pun sudah cukup sebenarnya. Begini. Tapi tak ada salah letak straw tape untuk cover besi itu. So begitulah selesainya yang ini tadi lah. So solid kan? Solid, sangat solid ya. So kalau kita tengok tayar yang baru dengan yang lama ni, dia sangat-sangat sama tau. Rupa-rupanya satu bag tu dia ada dua pattern saja tayar dia, iaitu satu akan yang dua dua biji yang sebelah sini ni, sebelah pangkal ni, dia akan dua biji yang sama sebelah pangkal ni, dia akan pair to each other. Begitu juga yang ni dengan ni, pair to each other. So apa yang kita perlu adalah kita perlu measure ni lah, macam saya bagi tahu tadi tu, measure dari sini ke sini. Sebab kedai apa, kalau kalau kita cari di Shopee, begitulah cara dia akan tunjukkan harganya. Dia akan tunjukkan measurement dari sini ke sini, lepas tu measurement ketinggian tayar. Saya tak pasti diameter tayar, nanti saya akan screenshotkan apa yang dia share dalam Shopee lah. Saya beli semuanya dari Shopee, kebetulan 100% sama. So saya beruntung lah. So begitu juga sebelahnya. Nah, yang sebelah ni saya tidak akan buat video yang sama sebab nanti panjang pula video. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita buka macam tadi juga, buka ni dan just tukar. Just, tidak perlu buang bag, bag kesayangan kan ada nilai nostalgia begini. So tidak perlu kita buang bag, kita tukar tayar saja. Thank you, semoga bermanfaat.